So, hari ni betul-betul dugaan. Start keluar rumah pukul 7.30 pagi. Harap-harap dapat sampai sini dalam pukul 8.30. Tapi sangkaan meleset. Kan? Pukul 10 baru sampai. Disebabkan penangan hari pertama persekolahan selepas cuti panjang 2 minggu. Tapi terubat sikit lah. Sebab selepas 4 jam sesi bersama FY, sama celoteh-celoteh, lawak-lawak dan pengisian yang begitu-begitu mantap. So, kira terubat apa azab 3 jam dalam kereta masa mandu. So, dengan pengisian oleh FY mengenai saham-saham selektif menggunakan konsep I mantap, yang betul-betul mantap. So, selepas ni session petang pula bersama Zack untuk timing pula. Okay, so diharapkan kawan-kawan di luar sana dapat segeralah mendaftar diri untuk sesi PC dengan FY ni. Memang mantap. Memang mantap. 10 bintang. Wow. Oh, dari segi tu kalau kita Kenanga punya platform tu. Cuba abang elaborate sikit tentang platform Kenanga. Itulah, kalau dibandingkan dengan lain. Mulanya masa kita buka Kenanga punya platform, kita pun tak tahu apa info-info, data-data yang ada dalam tu. So, setelah melalui kelas dengan FY ni, FY bagi tahu mana-mana part, mana yang memaparkan info-info yang berkaitan dengan air mantap tu, mana kita boleh pakai data-data yang telah diberikan oleh Kenanga punya platform. Mana yang penting kan? Mana yang penting. Yalah. Mana yang berguna. Kenapa kalau dalam apa dalam grup jadi FY kan? Agak-agak FY banyak ke dia curahkan ilmu dia dekat dalam grup tu si? Sikit ke banyak ke pada pandangan anak Encik Fazal? Masalahnya dalam grup tu dia curah ke grup lain dulu. Cuma yang menitis mengalir tu baru pergi ke grup investor tu. Sebab sikit, tu sikit sangat lah. Sikit kan. Orang dah meletup kat sana baru FY umum kat sini. Dah nak close market baru cakap hari ni bye. So apa tak sabar nak tunggu masuk dalam grup yang satu tu. Itulah. Kalau boleh cari duit raya sikit kan. InsyaAllah. Kalau market ada tak ada masalah tu. Okay. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.